anak pinter. Bismillah. Yuk. Bobo. Apa mendengar ini dokter? Jadi saya sedikit menjelaskan awalnya. Ini namanya optical measure. Jadi optical measure ini real laser, laser beneran. Dia salah satu penggunaannya adalah untuk sirkumsisi atau sunat. Nah, tapi kita di luaran biasa dengar juga sunat-sunat laser. Nah itu bukan sunat laser yang benar. Itu pakai electric counter. Jadi lempengan logam yang dipanaskan. Dan itu berbahaya luka bakar. Kalau ini nggak ada luka bakar, nggak ada sisa itu ya. Oke bosku, sekarang Kiano udah selesai ini sunat. Nah tadi pakai metode dokter M optical measure. Nah awalnya saya juga sama Paula deg-degan, sampai sekarang jadi masih tuh. Tapi ternyata prosesnya berjalan lancar semuanya. Biusnya juga nggak pakai jarum suntik. Jadi bosku, dokter M optical measure ini metode sunat laser terbaru dan pertama di Indonesia. Dan adanya di rumah sunat Dr. Mahdian. Dan prosesnya juga cuma 3 menit. Nggak ada luka bakar. Jadi nggak ada pendarahannya juga. Dan hasil sunatnya lebih rapih insya Allah. Dan penyembuhannya juga cepat banget. Nah itu dia. Tadi baru metode sunat laser yang beneran. Bukan pakai electric cutter yang biasa masyarakat tahu.